yang sedharma. Marilah kita memulai kebaktian ini dengan bersikap anjali dan memejamkan mata, serta merenungkan para Buddha dan Bodhisattva yang ada di hadapan kita, di mana para Mahaguru datang membimbing kita dalam kebaktian ini, baik orang tua maupun saudara-saudara kita bersama-sama menyatakan penyesalan atas karma-karma yang telah kita perbuat. Waktu berjalan begitu cepat, hidup manusia terasa sangat singkat. Semenjak belajar Buddha Dhamma, bermeditasi, bahkan sering membaca bermacam-macam parita, sutra, dan mantra dalam beberapa tahun ini, apa yang telah kita dapatkan? Apa yang telah kita sadari? Atau sebaliknya, cobalah bertanya kepada diri sendiri, adakah sesuatu yang hilang semenjak saya belajar Buddha Dhamma? Sesungguhnya, apa yang hilang? Keserakahan, kebencian, dendam di hati, panik, atau kekhawatiran, kemarahan, iri hati, apakah sudah mulai berkurang? Sadarkah kita apa yang sebenarnya yang harus kita lepaskan untuk mengurangi penderitaan dalam kehidupan ini? Untuk mengurangi beban yang selalu membuat kita tegang, marah, kecewa, dan sedih. Waktu telah berlalu dan tidak akan kembali. Tiada kemungkinan untuk mengulang kembali. Penyesalan tidaklah berarti. Kekecewaan hanya menyakiti hati. Saat ini yang harus kita lakukan adalah bertekad dengan hati yang tenang dan sungguh-sungguh bertobat di hadapan Buddha. Thank you.
Thank you.
Marilah kita bersama-sama huisyang. Bye.